adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu. Hari ini Lose Prapti, Lose Suma, dan juga nanti Lose Roslin akan menemani sekolah minggu adik-adik hari ini. Nah, sebelumnya Lose mau tanya sekarang, siapa yang sudah mandi? Yeay, hebat. Siapa yang sudah sarapan? Aku. Yeay, hebat. Wah, berarti sudah siap ya semuanya ya. Kita mau mulai sekolah minggu kita dengan nyanyikan satu buah lagu dari Terbit Matahari. Silakan Lose. Ikut gerakan Lose. Semuanya berdiri ya. Dari terbit ikan man kau ada.
mau menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita, Joy, Epin, dan Bima. Nah, adik-adik bagi yang rindu untuk mempersembahkan pujian maupun doa, teman-teman semuanya boleh mengirimkan dalam bentuk video dan kalian kirim di nomor di bawah. Adik-adik, kita mau panggil Lose Roslin dulu ya. Ayo kita mau panggil bareng-bareng. 1, 2, 3. Lose Roslin. Selamat pagi, Lose Prapti. Selamat pagi. Wah, semua. Lose Roslinnya sudah datang. Kita mau nyanyi satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh sambil tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan, berkatilah kami semua yang mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebelum Lose cerita, Lose mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah merayakan ulang tahun? Ayo. Pasti sudah pernah kan adik-adik? Ya, kalau ulang tahun itu ada apa ya? Ada kue ulang tahun. Terus ada lilinnya juga, kita akan tiup lilin. Dan kita bernyanyi panjang umurnya, gitu ya? Iya. Nah, adik-adik, kali ini
Lose mau cerita tentang Raja Hizkia. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Ada di Kisah 2 Raja-Raja ayat pasal 20 ayat 11. Nah, ceritanya begini. Raja Hizkia adalah raja bangsa Israel. Raja Hizkia ini adalah raja yang baik. Raja yang taat kepada Tuhan. Dia rajin berdoa. Dia rajin menyembah kepada Tuhan. Bahkan dia menyuruh memerintahkan bangsa Israel untuk selalu berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Satu kali Raja Hizkia ini jatuh sakit. Di dalam sakitnya Raja Hizkia berdoa. Pertama dia berdoa mohon kesembuhan. Hari kedua dia berdoa lagi minta kesembuhan kepada Tuhan. Hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, setiap hari Raja Hizkia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia minta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi adik-adik, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Sampai pada satu kali, datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya berkata begini, Tuanku Raja, sekarang sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena sakitmu tidak akan sembuh. Raja Hizkia sangat kaget, takut, karena dia tahu bahwa sakitnya tidak akan sembuh dan akan meninggal. Lalu Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, aku sudah melakukan yang baik. Aku sudah melakukan segala perintah Tuhan dengan tulus hati. Aku memohon ya Tuhan, sembuhkanlah aku. Adik-adik tahu, Raja Hizkia berdoa sambil menangis. Dia sangat sedih hatinya. Dia curhat kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Dia minta kesembuhan. Akan tetapi, Tuhan mendengar doanya Raja Hizkia. Lalu, firman Tuhan berkata lagi kepada Nabi Yesaya, disuruh menyampaikan lagi bahwa Tuhan berfirman begini kepada Nabi Yesaya, Aku sudah mendengar doamu. Aku sudah mendengar kesedihanmu. Firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Terus, dan aku akan menyembuhkanmu dan akan menambahkan usiamu selama 15 tahun lagi. Nah, itu firman Tuhan kepada Nabi Yesaya yang harus disampaikan kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya pun menyampaikan firman Tuhan itu kepada Raja Hizkia. Oh, betapa senangnya Raja Hizkia mendengar pesan yang dibawa oleh Nabi Yesaya itu, bahwa dia akan sembuh dan Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Oh, akhirnya Raja Hizkia bersyukur, sujud kepada Tuhan, mengucap terima kasih dan berdoa syukur. Nah, adik-adik, itulah cerita kita hari ini. Gimana dengan adik-adik? Kalau setiap ulang tahun, nah, adik-adik suka berdoa syukur enggak kepada Tuhan? Bersyukur untuk usia yang sudah ditambahkan 1 tahun lagi dari Tuhan. Hah, itulah sebabnya biasanya mama papa suka merayakan ulang tahun adik-adik ya, dengan mengucap syukur, dengan berdoa. Ingat ya, karena hanya Tuhan yang dapat menambahkan usia kita
lupa, kita harus rajin berdoa, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Tuhan sudah menambahkan usia kita. Hingga sampai saat ini, kita boleh masih ada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Ya adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari dalam Alkitab, ya, ada di 2 Raja-Raja ayat pasalnya yang ke-18 ayat 1-3 dan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-11. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-5b. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Ya, kita ulangi lagi. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Nah, aku itu siapa ya, adik-adik? Yaitu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, amin. Nah, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah buat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kertas HVS, gunting, penggaris, cutter, kertas origami, penghapus, pensil warna, pensil, dan terakhir, spidol. Kita akan membuat pola hati dari kertas origami. Lipat kertas jadi 2 bagian, sama rata. Dan kita akan langsung gunting. Seperti ini. Lalu kertas kita potong supaya tidak terlalu besar. Ambil 5 cm. 5 cm pada bagian panjang. Tandai dan buat garis. Hubungkan titiknya. Dari garis ini kita akan ambil 3 bagian 9 cm kali 3. Tandai dan sisanya. Buat garis lagi, kita akan buang. Potong kertas sesuai dengan garis yang tadi sudah dibuat. Lipat kertas pada titik yang tadi sudah ditandai. Gunakan penggaris
agar lebih mudah. Lipat ke dalam, ya seperti ini. Lalu tandai lagi 4,5 cm di sisi atas dan bawah. Tarik garis lurus. Nah, disinilah kita akan mencetak pola hati yang tadi sudah kita siapkan. Tebalkan garisnya. Kita ulang lagi pada halaman berikutnya. Sama persis ya. Sekarang kita akan gunting kertasnya mengikuti pola hati. Selesai. Sekarang kita akan hias gambar yang bagus ya. Sekarang kita akan membuat sayatan memanjang sepanjang gambar hati, kira-kira 0,5 cm dari tepi kertas. Sayatan ini nanti fungsinya untuk mengunci kartunya. Potong menggunakan
lanjutkan lagi menghias gambar yang bagus. Sekarang di bagian dalam, tulis ayat hafalan di atas dan tulis ucapan selamat ulang tahunnya di bawah. Selesai. Ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Jika berdoa, tutup matanya, kita duduk yang manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah belajar untuk bersyukur atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami semakin rajin berdoa, kami selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.